Oh, ini tak sama ni. Bau karam ke bau karam? Tiga kali. Apa kalau ni? Ambojo? Ah, ambojo eh? Ah, sama. Silo ke, silo ke. Akar memanjat pun ada. Syar. Ada bu. Tepuk. Kasyar. Nampaknya cantik, berseri lah. Fuh, sedap. Besarnya hajat tidak terkira. Hendak memetik bunga di taman. Tambil. Sila. Sama-sama baca. Nampak cantik berseri lah, man. Tempat bertandang beruk dan kera. Hendak menyuntik bunga di taman. Sudah cukup bersyarat dan kriteria ni. Wah, rencana kita tu hok mai patut nate kalau kita lagi tu. Mana kau percaya kalau tu ada lagi bercakap lagi kita lagi. Okey. Kita bagi bagi sila. Dua lagi. Pergi mengenai ni kat lama. Wah. Laut gelombang satu gelora. Masih juga di bandar. Ai. Dengan baik sudah diterima. Wah. Nak tengok tak lu muda ke tu? Ni. Bunga cantik ia setame. Bunga seno pia se biango. Tatulah pemuda yang jadi idame. Are tu apa ngato bicara. Apa? Boleh. Jadi kawailah jual belakang. Kau jual. Gua puas hati. Kalau padi, tadi gua pakai macam ni jadi lara je lah kan. Tapi susah pergi lara ni. Tole, kalau padi. Katakan padi. Tidaklah kami tertampi-tampi. Kalau sudi, katakanlah sudi. Tidaklah kan dalam keto. Ada kita bawa. Ada bawa. Okey, tengok saya tak. Pohon cempedak di tepi titi. Pohon nangka sebuah sendiri. Kalau sudah berkenan di hati, marilah kita berikat janji. Eloklah ikat. Eloklah tu. Dia on ni. Kira dah belum. Belum pergi, mana tak ikat janji dulu. Ikat janji dulu. Tak apa, tunggu yang kat sana dah tak sabar kan. Jadi tak apa. Tadi saya serahkan kepada pihak anda juga, cik-cik, untuk meneruskan bicara, meneruskan perbincangan yang selanjutnya. Asyik kita pantul. Kalau magistrate tu kata asyik bangkang bila nak habis. Betul juga. Jadi kita teruskan acara Pada majlis daripada hari ini. Dan saya silakan pertama kepada Muhammad Zahir. Muhammad Zahir ni pada adik kepada Anissa Nisha yang bungsu. Untuk bertakap mewakili pihak keluarga dan keluarga atau pihak arwah yang ada. Sila. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili arwah ayah saya, Allahyarham Jamaluddin bin Jonet, dan ibu saya Zaliha binti Adam, dan adik-beradik saya semua ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara mara dari belah ayah dan ibu saya, dan tak lupa dengan yang terutamanya dari keluarga dari yang jauh belah Kelantan. Semoga majlis ini diberkati dan ikatan ini diteruskan hingga ke jinjang pelamin, insyaAllah. Amin. Itulah tadi kata rumah saya. Dan dipersilakan rasa pertama-tama Tuan Haji Harun lah. Tuan Haji Harun untuk meneruskan acara yang secara rasmi. Tuan Haji Harun ni abang saya.
Jadi Pak Jalil kepada Ahli Tanisha. Ajarun tangah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rancang, alhamdulillah perjalanan pihak sebelah belum sampai. Alhamdulillah belum sampai. Jadi kita mendulukan. Dan terima kasih saya kepada tuan rumah saya, Ketua Adat Kampung, Pegawai Syarak, Pakat Tuk Sidang. Syukur kepada Allah SWT semua kita dapat berkumpul dalam masjid yang memang dah diaturkan kedua-dua pihak sebelum ni, iaitu dipahamkan ada hajat daripada pihak sebelah lah dipanggil dia untuk misi dan terus diminang anak buah saya. Latar belakang saya Rumi Adam, bapak saya kepada bakal ketika perempuan ni insyaAllah anak kepada Jamiluddin Jonit. Dia ada 5 orang adik-adik. Ketepakan 5 orang adik-adik, 4 perempuan, seorang je lelaki yang ni yang pungsu lah ni. Yang pungsu, yang pungsu. Adik saya Zalia, mak dia Zalia Adam. Ialah rumah peninggalan ni. Arwah bapak dia dengan ibu saya dapat kita kumpul. Jadi hajat tuan-tuan tu kita rasa alhamdulillah lah. Jadi saya pun ada satu pantun. Ini pantun macam ni lebih kurang sikit. Terbang sekawan burung merpati hinggap seekor di pohon mangga. Pohon buluh ditengapkan jauh sungguh datangnya saudara-saudara. Kalau ada hajat, kalau ada hajat minta dinyatakan, jadi kami persilakan. Sekian. Jawab. Oh ya. Ini kali pertama kau dah dengar. Kau pun bantu kau bel. Dia cerpen campur dengan pantun tu. Biar kami bela. Kita kena terangkan apa hajat kita lah. Hajat kita lah. Walaupun tadi kita cakap. Betul. Kita cakap lagi sekarang. Kita cakap. Jangan fikir macam sahaja. Air gula memang likat. Nak buat pula kuih baulu. Kalau dah ada kata selakan, biarlah kawin masuk dulu. Kau tak buat kawin? Sajumlah awak. Tak apa. Kalau dalam air ada ikan. Mari kita mulakan. Aduh. Jadi itulah, ajak je tu. Kita nak teruskan, kalau boleh tu nak tahulah kan cara-cara macam mana. Nak meminang ni, kata orang tu ada dia punya syarat-syarat dia. Kita tak tahu lah, ada. Kalau boleh tu kita minta lah, bapak saudara ni. Tak, pasang aku dah sejam sejuk. Betul lah, tengok muka dah putih ni. Pas-pas-pas-pas tu kata kan, ni orang-orang ni nak dengar orang ni mau latihan dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rumah yang Pak pada dia lah, yang laki apa pada mak dia. Jadi ayah dia pun orang dia sama lah, nampak gayanya kita lebih kurang lah. Saya ni sebenarnya tak biasa rekat ni. Jadi ajak kami datang dari jauh sini ya, bunga di taman lah. Jadi ada apa ini, ada kita lagi lah supaya perjalanan kita ni perjalanan dah pembicaraan kita ni
itu sajalah semua aturan yang kami minta. Kita pun tak tahu nak ada dekat ni boleh kan? Haa, cuma dia nak. Saya teruskan lah nak tahu macam ni. Haa, syarat-syarat tu je. Haa, ni syarat semua ni. Terima kasih. Gendak-gendut kali kecapi lari budak di padang luar. Kalau begitu hajat di hati, insyaAllah perwacaraan kami akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari yang tenang ini dengan cuaca yang baik dan majlis. Cuma saya ini nak cakap semua sudah potong depan sudah keseluruh sudah. Cuma saya dari segi budaya. Kalau zaman sekarang, orang kata budaya. Kalau zaman kami yang ada ni, adat. Adat mengatakan kalau dia cakap, semua betul walaupun dia salah. Jadi yang datang kena menerima. Sebelum itu, saya berkenalkan inilah Tuan Haji Kidam, Pak Saudara orang. Tuan Haji. Saya ni Tuan Haji. Ya. Lampu saya ni kedebar kedubuk ni itu nak kawan dengan tu kan yang lain-lain ni semua wari-wari di sebelah pihak tempat termasuk saya. So hubung dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih lah atas rombongan yang datang daripada Kelantan. Dan sikit kita bagi orang kampung bagi diri saya beri penghormatan lah dengan tak dibukanya kita ni didatang oleh salah seorang daripada grup senario. Biasanya kami ni kalau ada grup senario dekat TV ni bersengkar mata tak dengar cerita dia. Kadang termimpi-mimpi kan. Dan cuma saya nak berpantun, saya dah kehabisan pantun. Cuma kalau nak bercakap bukannya saya ni pelakon kan. Kalau nak bermadah bukannya pujangga. Kalau nak berceramah bukannya tok alim. Cuma saya sebagai penyambung antara kita pada hari ini untuk menyelesaikan satu masalah budaya. Alhamdulillah apa yang kita nak kerjakan pada hari ini, adat mengatakan apa yang dia kata tetap digunakan. Itu pada adat. Yang menurut ketentuan adalah hukum kan. Kalau hukum kata tak boleh, tak boleh lah. Mana berfikir kata itulah. Jadi dari seluruh itu saya kenalkan diri saya ni sebagai tok adat, mantan tok adat. Dah bersara lah. Tapi diundang juga saya sini. Yang keduanya kalau nak dikiranya lah suku sakat saya ya, kupu-kupu dah dengan anak buah saya ni yang bernama Anis ni. Tadi tak diterangkan nama dia siapa. Dah nama Anis pendek namanya. Kalau kampung ni tiap yang paling muda Anis saja. Yang lima. Bakal yang datang kepada teratak kami ni kampung ni Muhammad Hafiz kan. Hafiz. Jadi tadi telah ditanya tapi tak ada jawatan. Adat mengatakan ada tak anak buah kita yang datang ni ada di luar ke ada di mana? Ada di luar. Jadi tok adat mengatakan sila masuk ke dalam. Selagi dia tak masuk saya takkan mula. Siapa dewasa tu? Tujuan dia kan. Tapi call dia tetap mudahnya. Sudahnya kami saya sedang ini
Pobil tak banyak. Kan, bukan kata nak menghina ataupun nak mencaci. Jadi elok kita kata elok. Kalau elok kita perbaiki. Okay, itu tahap pertama. Justru itu saya minta maaf lah kalau tuan-tuan kasar bahasa, tersinggung bahasaan tuan-tuan. Budaya Melaka ni kalau tak berpantun tak sah. Tapi telah dibunuh oleh anak buah kita dan kita dah buruk. Jadi saya tak tahu nak mula lagi. Jadi kita ambil yang abda dari segi adat dan budaya kita. Ni. Sila masuklah. Eh, dulu ni. Kalau rasa tak malu duduk sebelah saya. Tenang saya nak belasah. Kalau segan-segan duduk sebelah sana. Salam, salam semua, salam semua. Dan kalau nak jadi salam, nak jadi salam. Okey, jantai gagah perkasa. Hak ni boleh berani. Orang ni memang badan sasa, kami tampilkan law ni. Memang dia berani, dia kumpul kami semua. Tadi kamu tak jumpa kami. Cium tangan, nak cium kaki. Cium tangan, nak cium kaki. Hak ni kita kena ajar. Semua sepintas lalu kita jelik-jelik tampan orangnya. Kau kelas tak eh? Tak mana? Kota Baru, Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Tunggu. Ha, Kota Baru kat mana? Sebelah ha? Sebelah masjid. Pasir Tunggul. Pasir Tunggul. Sebelah masjid. Ah, Pasir Tunggul. Ah, sebelah masjid. Bang. Tak apa nanti saya bagi map. Dengan kami eh. Tak ada susuk eh. Dekat Pasir Tunggul. Katanya. Jadi saya dah pesan oleh pegawai cara dia kata ke masjid dulu. Lepas itu ke SD lah. Mungkin dia ada lah. Jadi kita akan jalan apa yang kita nak rombikkan. Saya ni kalau bercakap senario pun harap, tapi tak di sini kan? Jadi kita pergi tahap yang pertama. Tadi telah ditanya di kias-kias apa yang kita hendaki. Kalau boleh ditunaikan alhamdulillah, tetapi kalau tak boleh tunaikan kita cuba-cuba rundingkan. Benda yang baik tetap baik, benda yang tak baik kita cuba perbaiki ini. Yang pertama sekali, kita ini kalau bercakap menggunakan bahasa Datuk, Tok Adat, bukan Datuk kan? Tok Adat. Yang pertama sekali kita nak tanya orang sebelah. Bakal anak buah saya dah naik orang Kelantan setiap kita belasang. Yang pertama sekali kita dah ambil pokoknya. Belanjanya bukan nak membeli tiap-tiap orang, tapi budaya Melaka ni mesti ada belanjanya kan. Yang kedua, mereka ni bila nak diijak kabur kan. Kalau di sini, kalau perjanjian kita adalah setahun hidup kan. Dalam setahun hidup tu perjanjian kita kalau dirombak ada syarat-syarat yang tertentunya. Jadi saya serahkan ke benda ini soal jawab. Tak ada terus meneruskan yang soal jawab. Yang pertama kita hendakkan belanja dia. Yang kedua ialah ada tidak bawa cincin pertunangan dan sebut nilai dia. Tak kisahlah 2 riyal ke 3 riyal ke, tak apa. Ini akan kita register ke dalam register kah. Bila berlakunya sikit salah faham, benda-benda ni akan dilakukan ya. Jadi saya pihak mungkin senario nak cakap endu pula. Jadi tadi tanya terkejut tadi macam mana mimpi saya ni. Dia tanya-tanya, tapi dia heran saya pakai cincin satu jari. Silakan.